Saya akan bacakan, kemudian mari kita ikuti pelan-pelan. Insya Allah bacaannya akan kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, dan perintah Allah secara khusus memerintahkan kepada kita, apabila kita membaca Al-Quran, maka bacalah dengan bacaan tartil. Wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil, mengikuti kaidah-kaidah tajwid, ilmu tajwid yang sudah diatur di dalam satu ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Sudah dapat apa ya? Ayat 9 sampai 11, Pak. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina فأصدقوا